Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Berjumpa lagi Mas Bro di my channel LC20, Mas Bro. Tak Mas Bro. Oke, kali ini kita membahas bagaimana cara mudah mengganti lur buat casting gabus ya, Mas Bro. Tanpa snap dan leader, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Ikatan tanpa snap kita bisa mudah gonta-ganti lur atau umpan ya, Mas Bro. Buat casting gabus, Mas Bro. Buat casting gabus, mudah-mudahan aman lah, Mas Bro. Ya, kalau buat casting gabus aman, Mas Bro. Apalagi yang banyak rumput, Mas Bro. Snapnya nggak nyangkut, Mas Bro, di rumput, Mas Bro. Karena kita pakai rangkaian atau ikatan tanpa snap, Mas Bro. Tapi tetap mudah untuk gonta-ganti umpan, Mas Bro. Gimana Mas Bro, ikatannya oke Mas Bro? Lanjut Mas Bro. Kita cuman modal korek doang ya Mas Bro. Apalagi kita perokok, pasti setiap mancing kita bawa korek Mas Bro. Oke Mas Bro. Tap. Oke Mas Bro, ini benang PE ya Mas Bro. Benang PE. Kemudian lipat jadi dua Mas Bro. Dua bagian ya Mas Bro. Tuh Mas Bro. Dua bagian, kemudian kita ikat di sini, Mas Bro. Ikat di sini ya, Mas Bro. Kita bikin dua ikatan, Mas Bro. Biar tahan, Mas Bro. Kemudian kita buat ikatan lagi di ujung ya Mas Bro. Di ujung, tapi kita sisa kurang lebih satu jari Mas Bro di ujung Mas Bro. Buat memudahkan kita ganti lur ya Mas Bro. Tanpa snip kita mudah ganti lur Mas Bro. Kita ikat dua kali juga ya Mas Bro. Biar kuat menahan tarikan gabus ya Mas Bro. Ujung-ujungnya kita tinggal bakar Mas Bro, pakai korek Mas Bro. Gunting pun jadi ya Mas Bro. Gunting atau karter Mas Bro bisa juga Mas Bro. Tuh Mas Bro, sudah jadi Mas Bro. Gampang kan Mas Bro. Kita lipat dua bagian tadi Mas Bro. Kemudian kita ikat di sini Mas Bro. Dan kita ikat di ujung Mas Bro. Kita sisain ujungnya kurang lebih satu jari Mas Bro. Untuk memudahkan kita menarik dan mudah kita ganti umpan ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba ganti umpannya ya Mas Bro. Kita pasang umpan Mas Bro. Kita coba geol ya Mas Bro. Geol warna kuning ini Mas Bro. Kita tinggal masukkan ujungnya ya Mas Bro. Ujung kita masukkan. Kemudian kita masukkan lurnya Mas Bro. Tuh Mas Bro. Tinggal masukkan Mas Bro. Gampang kan Mas Bro? Tak Mas Bro. Untuk melepasnya juga gampang Mas Bro. Ini kan kita tadi sudah kita sisain satu jari ujungnya Mas Bro. Kita tinggal tarik Mas Bro. Tuh Mas Bro, tarik. Masukin lagi sini Mas Bro, di soprocknya Mas Bro. Tarik. Tuh Mas Bro. Tap Mas Bro. Oke. Gampang Mas Bro, tanpa snap dan leader buat gabusan aman Mas Bro. Ini pun fungsinya biar nggak nyangkut di snap Mas Bro, karena spot tempat kita mancing ini banyak rumput ya Mas Bro, rumput di atas Mas Bro.
Jadi kalau kita pakai snap, biasanya snapnya ikut nyangkut di rumput, Mas Bro. Bukan soproknya yang nyangkut, tapi snapnya, Mas Bro. Nyangkut di rumput. Kalau kita nggak pakai snap, aman, Mas Bro. Nggak bakal nyangkut di rumput, Mas Bro. Oke, kita coba lagi, Mas Bro. Sekedar berbagi ya Mas Bro, mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Bro. Ini boleh dicoba ya Mas Bro, barangkali banyak yang belum tahu Mas Bro cara ikatan tanpa snap mudah gonta-ganti umpan ya Mas Bro. Oke, sudah dulu ya Mas Bro, sampai jumpa Mas Bro di my channel LC20 TV Mas Bro. Oke, Mas Bro, mantap.